Halo teman-teman, hari ini saya mau panen apa lagi nama? Kentang. Ini kentangnya masih kecil, tapi aku lebih suka dia masih kecil karena lebih manis ya rasanya ya. Dan kebetulan memang ya hidupnya buahnya kecil-kecil, tapi nggak apa. Oke. Saya mau panen. Kalau di sini katanya kalau kentang itu warnanya hijau begini katanya racun. Kentang itu beracun, jadinya nggak boleh diambil katanya. Jadi terpaksa saya tanam balik biar dia tumbuh lagi. Kentang itu tumbuhnya gampang banget ya. Dari kulitnya aja, nah ini tidak bisa. Kulitnya aja, dia bisa jadi buaya kentang. Kalau di taruh di tanah. Ini lagi. Ini karena udah lama nggak diambil, jadi banyak yang busuk di dalam. Banyak loh. Kecil itu manis. Manis kayak saya kayaknya. Kentang-kentang. Hitam kentangnya. Banyak banget anak-anaknya. Aku lupa pakai sarung tangan. Ini dia besar. Pakai sarung tangan. Ini udah habis ya. Oke. Dan kentang kan kalau dipanen bisa ditanam baru. Ini gampang banget ini. Lembek. Cuci tangan dulu.
Enggak kelihatan ya. Lumayan. Oh, sorry. Kira-kira. Sekarang saya mau lanjut panen yang kedua di ember. Dan kita lihat bagaimana. Ini oke. Ini tidak oke. Ini banyak banget nih. Masih biru-biru. Hijau-hijau maksudnya. Enggak boleh. Dapat. Ini lagi. Kayak clearing. Ini tanahnya keras. Ini hijau. Boleh. Ini tanahnya keras, jadi buahnya kurang mantap ya. Dan alhamdulillah dapat yang besar. Kecil lagi. Ini hijau. 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 Potnya besar, ini kurang karena tanahnya kurang gembur deh. Ini kalau dia kelamaan deh warnanya gini agak gelap. Jadi oke. Udah habis. Tidak berhasil. Tanam kentang itu kurang sering saya cabutin karena dia kayak rumput, tumbuhnya cepat banget, tumbuh di mana-mana. Kadang saya nggak tanam dia tumbuh sendiri karena dia punya bibit nih. Nah, tidak bagus. Biasanya kalau tidak bagus tanam balik. Balik dia tumbuh. Tuh, anaknya. Tumbuh di mana-mana tuh. Karena ouch. Anaknya tuh gampang banget. Kentang itu gampang banget tumbuh.
senang, saya mau panen yang berikutnya. Sedikit mataharinya kuat sih, tapi nggak panas. Nah, unyil-unyil. Busuk lagi, udah kelamaan dia nggak dipanen. Ini besar banget, cuma hijau, nggak bisa diambil. Hijau, atau kena mataharinya kuat. Tidak bagus, tidak bagus. Tempatnya aja besar. Isinya orang enek. Sama aja gitu. Find another one. Dapat lagi. Kayaknya udah habis ya. Tentang. Oke. Okay, kawan-kawan, hari ini saya sudah panen kentang. Kayaknya ini biru lagi. Bagus. Saya akan melihatkan ya, sebanyak mana kentang yang saya panen. Tunggu sebentar. Katanya di sini, oh iya, nah jadi ya kurang tahu, tapi daripada keracunan lebih baik sama aja. Nih hasilnya, lumayan ya, hasil kentang tanam sendiri, so happy. Happynya menanam. Bye, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye, sampai jumpa di video berikutnya.